Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Hyundai Tucson generasi terbaru tertangkap kamera di Malaysia. Seperti dikutip dari paultan.org, terpantau Hyundai Tucson ini tidak menggunakan jubah kamuflase sama sekali. Tentu, Tucson ini hadir dengan desain yang tidak berbeda dengan versi Eropa. Gaya parametric dynamic menghadirkan grill melebar dari ujung ke ujung bodi. Hal menariknya terdapat pada partisi paling tepi, merupakan daytime running light atau DRL, terkamuflase menjadi grill. Ketika nggak menyala, perangkat nggak terlihat layaknya lampu, baru ketahuan saat diaktifkan. Penerangan utama ditempatkan pada bumper, gaya yang banyak diterapkan pada mobil-mobil saat ini. Masih di area muka, air dam besar di atas underguard memberikan efek sporty. Kesan bertop pun dituangkan lewat cup dengan guratan vertikal. Di benua Eropa, terdapat beberapa pilihan mesin. Yang pertama adalah mesin hybrid, yang merupakan perpaduan mesin bensin 1600cc turbo dengan motor listrik dengan total teknologi yang dapat bertenaga sebesar 226 horsepower dengan torsi 350 Nm. Lalu untuk mesin PHEV dilengkapi dengan mesin yang sama, namun dengan baterai berkapasitas 13,8 kWh. Meski hadir di Malaysia, namun Tucson masih belum ada kemungkinan hadir di Indonesia mengingat cukup banyak pilihan SUV yang ditawarkan oleh PT Hyundai Motor Indonesia, mulai dari Creta, Santa Fe, dan Palisade. We'll be right back.
Oke, jadi itu adalah info update model dan juga spesifikasi untuk Hyundai Tucson terbaru. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.